Bikin akun ini kan masuk ya. Gue konten anu, konten ojol. Anu, supaya promosi-promosi Gojek. Wih, banyak kue di sini. Banyak kue. Oke, jadi teman-teman yang mungkin malas untuk keluar bisa pesan makanan di kedai Naila ya. Ada di Gojek. Jadi download aplikasinya dulu Gojek, baru cari di situ kedai Naila. Di situ ada banyak makanan ini, pisang nugget, lumpia pisang, pisang topping, pokoknya banyak deh. Banyak di Halo, jadi kita dapat orderan kelima kita. Orderan kelima tepatnya berada di kedai Naila Asalea. Ini pengantaran, wah luar biasa ya. Ini pengantaran ya. Kita akan mengantar ke ala-ala Nabulu kah? Kita akan mengantar ke ala-ala bambu. Bambu banyak bambu di sana, Dik. Di rumpia. Rumbia bedek baru bambu banyak. Harus nebuloa di sana. Sibuk nih nih, woi. Woi. Serius ki, serius ki, serius ki. Woi. Iya deh, mau meluncur ya. Tunggu mi. Apa karo-karona gua aja deh? Tidak sih, Bos. Apa karo-karona? Oke, langsung kita meluncur. Meluncur kedai Naila. Asal ya. Biar meja 10, kalau 1 G 5 juta. Nana, karyawannya tahu aneh. Hah? Silahkan. Oke, jadi ini orderan kelima kita. Kita langsung ke TKP. Piu, piu, piu. Sudah di resto. Oke. Gojek. Tudut tudut tudut. Apa itu bunyinya? Na 43 8 4 4 3 4 4. Oke. Kak bikin akun ini kan masuk ya. Gue konten anu, konten ojol. Anu, supaya promosi-promosi Gojek. Wih, banyak kue di sini. Banyak kue. Oke, jadi teman-teman yang mungkin malas untuk keluar bisa pesan makanan di kedai Naila ya. Ada di Gojek. Jadi download aplikasinya dulu Gojek, baru cari di situ kedai Naila. Di situ ada banyak makanan ini, pisang nugget, lumpia pisang, pisang topping, pokoknya banyak deh. Banyak di situ. Ini semua. Daftar-daftar menunya.
Keluar ke bos kah? Iya. Keluar. Enggak ada kuliah di foto. Mungkin ada order anak abang. Iya. Oh, dari situ ke desa pula? Iya, situ di anu Dente nih. Kita saya di sini di Buana. Ah, bukan. Situ saya. Sama Kak Edi, sama Rusmang apa tuh? Rusmang. Iya. Tapi ya, ini Anda Rusmang. Iya, dipakai. Iya, dipakai udah. Oh iya, deh, dah kemarin balik di sini. Iya, dipakai. Satu anu tuh cuma di situ, satu komunitas Kak di situ. Ya, biasa mobil lebih banyak di sini. Iya, kurang memang driver goaan di situ, kurangi driver motor. Ada di situ banyak ya, di anu di Buana banyak. Ah, di situ banyak. Lancar-lancar kuliah di sini kah? Ojek. Iya, lebih banyak saya ojek daripada anu. Iya. Ada kok promonya tadi karena iya kayaknya ada lagi. Setiap hari. Ada lagi kayaknya promonya ini. Karena memang lancar-lancar ke kurasa ini sedikit-sedikit. Ayo Kak. Masih banyak Kak? Oke, enggak di. Kita lanjut mengantaran. Ini ongkirnya 27.500 ya, tagih tunai. Bukan nongkir itu sih, tagih tunai. Oke, jadi ya kita melakukan pengantaran ke pelosok-pelosok. Oke, jadi rekan-rekan sahabat teropong yang tinggal di wilayah Kabupaten Maros dan memiliki UMKM di rumah atau usaha-usaha kecil ya, mungkin jual-jual gorengan, jual makanan, jual kue-kue di rumah, mungkin tidak punya toko ya, tapi di rumah, selama tidak terlalu jauh dari kota Maros, saya rasa gampang untuk dijangkau oleh driver. Jadi silakan untuk daftar dengan cara download aplikasi Gobis. Download aplikasi Gobis dan silakan untuk ikuti panduan di dalamnya ya untuk mendaftar. Dan untuk rekan-rekan yang mungkin mau memakai jasa driver, silakan untuk download aplikasi Gojek, Gojek Customer. Untuk link Gojek Customer nanti saya pasang di deskripsi video. Silakan untuk kunjungi deskripsi video karena di situ ada linknya akan saya pasang.
Oke, di depan kita akan belok kiri dan akan melewati jembatan panjang. Jembatan gantung. Mana ya kira-kira yang mana? Ibu Rahmawati Ramli, yang mana rumahnya? Yang di dalam? PC atas nama Rahmawati Ramli. $27,500. Makasih. Ibu bikin konten enggak apa-apa masuk di sini. Makasih. Oke, jadi kita sudah selesai. Oke, lanjut.
kasih bintang 5. Sama banget.